gelap, gelap, gelap. Ya subscriberku, subscribe, like, comment, share, like, share. Video ini viral guys. Like, comment, share. Like. Ya, Widi, tengok ke atas di. Jelas. Bentar lagi masuk dia. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung teruslah Sindo Pardosi supaya terus dapat memberikan informasi seputar bengkel las bagi semua orang ya guys. Klik subscribe tuh gratis, nggak bayar. Tapi dengan klik subscribe, kamu baru saja mensupport channel Lasindo Pardosi supaya terus berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya, supaya teman-teman Anda tahu apa yang kalian tahu. Nama tari cincin guys. Nah, ambil rokok kita bro. Nah, mau nyatu, bukan mau pisah nih. Ambil batu bata bro. Pegel tangan awak nih bro. Jelas. Bentar lagi dia mau nyatu dia guys. Bentar ya, biar kameranya enggak goyang-goyang ya. Gimana lah buat sama kalian ya, biar penonton setia aku ini nyaman ya. Gimana ya bro? Ah, tengok aja lah. Ha. Mau nyatu. Tengok aja. Parokok dulu. Bentar lagi ya, ada titik-titik terakhirnya. Mau nyatu. Awal mulanya aku nggak percaya guys. Jadi kalau aku nengok sendiri itu aku baru percaya. Tapi masih katanya itu, apalagi aku buktikan nggak ada buktinya gitu kan, aku nggak percaya. Ini ya, percaya aku guys. Tapi lari-lari dia di. Ada yang bisa jelasin nggak kok bisa lari-lari gitu dia guys? Bulannya. Tadi udah hampir mau menutupi dia, tiba-tiba lari lagi. Ada yang bisa nerangi nggak kayak mana? Kenapa itu? Kenapa dia lari-lari gitu? Kenapa dia? Coba tulis di kolom komentar bagi yang apa, yang ahlinya gitu, entah tahu dia kenapa dia. Ya. Ditutupin dia guys. Ditutupin. Mana ini dia? Ha. Nah, itu aja. Ini pertanda-pertanda nih ya guys. Widih. Ya, ini lagi viral nih. Bagikan. Share, like, comment, subscribe. Tengok ya. Dia udah hampir pas dia ke matahari ya. Nanti tiba-tiba dia tuh lari gitu ya. What? Sikit lagi. C-nya udah makin besar. Waduh guys, ditutupin awan guys. Nampak kan? Subscribe bro. Sikit lagi dia nyatu guys. Ya, makin besar. Ntar ya. Sikit lagi dia nyatu. Katanya dia mendung, gelap. Gelap bro, gelap. Serius nggak bohong aku. Aku nggak bohong. Tadi matahari panas sekali, ini gelap nih ya. Gelap ini. Ini gelapnya. Ah. Macam jam 6, jam 7 gitulah. Ini ya, suasananya guys. Ah, macam jam 6 jam 7-an lah. Itu dia bro. Aku nunggu dia betul-betul pas ya. Nunggu-nunggu betul pas ya. Thank you.
Edi. Dia lagi ngebor, bro. Lagi masang baja ringan kami, ya. Dia ngebor. Ini aku zoom kan ya. Aku zoom. Ya, ini mungkin rasaku pas kali. Gelap. Ya, tengok ke atas nih, tengok ke atas nih. Jelas. Bentar lagi masuk dia. Ha. Wih, jelas. Jelas. Terang apa? Gelap kayak gini terang. Ngelongor lah. Gelap guys. Sampai kami nggak makan biar di sini kami ya. 12, 16. Ah, itulah dia. 12, 16. Dia mau masuk. Eh, jadi. Masuk. Masuk nih, Pak, pasti masuk. Nah, kita betul nggak terlambat. Wih, masuk. Masuk dia, di. Gerhana matahari cincin. Jadi. Bentar lagi. Sikit lagi. Ih, gerhana matahari cincin. Ciao. Guys. Subscribe guys. Oke, Bentar lagi guys. Jadi di, udah sempurna. Hampir. Cuma di video udah sempurna nih, mantap. Subscribe bro, like, comment, share. Subscribe bro. Wih, jadi di, wih. Jadi dia. Ha. Ini aslinya nih, nggak di zoom. Nampak ya bro, ini di Kabupaten Siak di Perawang. Ya, ah. Wih, jadi. Udah, ini tepatnya jam 12 lewat 18. Bro, jam 12 lewat 18. Jam tanganku lewat 5 menit sikit ya. Berarti jam 12.13 gitu. Ya, jadi. Udah sempurna. Ini gelap matahari apa ya? Suasananya gelap nih ya. Gelap serius. Ah. Gelap nih. Ini kayak jam 7. Ini masih siang nih. Ah, jam 12.18. Jam 12.18 guys. Mendung. Ah, ini dia nih. Ser. Jadi. Woo. Gerhana matahari cincin. Ser. Bentar lagi pisah dia di. Jangan sia-siakan waktu kita nih di. Wih, jelas di. Jangan sia-siakan waktu kita di. Bulan dan matahari. Ah, siri. Bentar lagi dia pisah. Cepat kali pisahnya dia. Tapi ya gelap kali, serius gelap. Masih agak terang lah, cuma gelap dia. Ser, udah nyatu dia nih, udah hampir pisah dia nih. Di. Ini perpisahan. Katakan sesuatu. Perpisahan di. Gerhana matahari cincin bro. Subscribe ya bro, like, comment, share. Ah, udah mulai pisah dia. Wih, ser. Udah jelas di, udah puncaknya nih di. Betul yang dibilang. Udah puncaknya di. Tadi puncaknya. Oke. Subscribe ya bro, like, comment, and share. Subscribe. Yang positif ya. Yang kalau komen ya. Ini demi kalian ini. Ya. Ya.
Iya, ini dia, ini mataharinya. Matahari dan bulan nyatu di sini. Fenomenanya ini katanya sekali 300 tahun, satu kali dalam jangka waktu 300 tahun. Berarti 300 tahun itu lama ya, guys. 3 abad ya. Gelap, guys, gelap. Gelap. Ini masih terang. Gelap. Serius gelap. Ah, ini dia nih. Udah mulai pisah dia, guys. Ini dia, bro. Biar kamu jelas, saya perbesar. Ah. Udah mulai pisah dia, guys. Ah, itu dia. Udah mulai pisah dia, bro. Nampak ya detik-detiknya tadi ya. Berarti jam 12.15 tadi ya. Kami menceritakan tentang bagian pengelasan. Cuman ini kami mau ngevlog bagian baja ringan tadi. Mau naikkan kanopi. Rakit kanopi lah. Rakit kanopi di atas ya. Mau buat ring. Ya. Ini ada fenomena alam yang terjadi sekali 300 tahun. Ah, itu dia, guys. Udah mulai pisah. Ya. Itu dia, bro. Udah mulai pisah dia, bro. Udah mulai pisah. Ini videonya nih. Full ini ya, full. Ya, guys. Nah. Ini udah C terbalik. Tadi pas masuknya aja dia C-nya C normal, ini udah C terbalik. Ini istilahnya tutup kurung ya. Ya. Fenomena alam. Oke, guys. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nah. Fenomena alam, bukan tutorial. Oke, bro. Mulai berpisah. Ya, lengkap. Lengkap. Cerah. Hiu. Ser. Ini enggak ada bohong-bohongan ini, guys. Ini memang betul. Enggak bohong. Wah, mulai cerah matahari, mulai cerah. Ah. Mulai cerah, tadi gelap. Gelap kali. Ha. Mulai cerah. Enggak tahu lah ya, entar bentar lagi. Edi, mana tan? Mana dia? Edi ya. Mana dia? Ah, udah mulai pisah ya, guys. Oke. Terima kasih subscriberku yang telah menonton video ini sampai sejauh ini ya, guys. Yang bagi baru bergabung, silakan ditekan tombol subscribe ya. Like dan hidupin loncengnya, guys. Oke, supaya video kami tidak ketinggalan. Ya, guys. Itulah detik-detik gerhana matahari yang terjadi pada saat hari ini. Ceritanya awalnya gini, guys. Kami mau ngobrol tentang bagian baja ringan, tentang pemasangan ring. Tiba-tiba ya, fenomena alam gitu ya. Tanggal 26 bulan 12 2019. Jadi pas pada saat ini kami ngobrol, saya sangka itu
bohongan ya, rupanya betul ya, itu tadi terjadi di, nanti terjadi katanya di jam 12 lewat 13.15 gitulah ya, cuman beberapa menit aja nanti dia terjadi. Oke, tiba-tiba ya kita ngupload bagian ini ya, gerhana matahari cincin. Yang barusan bergabung silakan ditekan subscribe, hidupin loncengnya, like juga, komen, share videonya sebanyak-banyaknya ya.